Sebanyak 13 unit rumah warga di sejumlah gampong di Kecamatan Idirayak, Kabupaten Aceh Timur, rusak diterjang angin kencang pada Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Kalaksa BPBD Aceh Timur, Ashadi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Angin kencang tersebut melanda Gampong Jawa, Gampong Tanjong, dan Gampong Kuala. Di Gampong Jawa dilaporkan terdapat 1 unit rusak berat, 2 unit rusak sedang, dan 3 unit rusak ringan, lalu di Gampong Tanjong 1 unit rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 3 unit rusak ringan, terakhir di Gampong Kuala 2 unit rusak ringan. Sejumlah warga yang terdampak saat ini belum ada yang mengungsi, walaupun sebagian rumah mereka mengalami kerusakan. BPBD Aceh Timur saat ini telah berkoordinasi dengan pihak gampong dan kecamatan untuk melakukan pendataan dan penanganan serta penyaluran logistik.